Nah, untuk tawaran kolaborasi, so far yang udah ada kayak deal itu udah banyak belum atau gimana? Maksudnya dalam waktu dekat akan ada single berikutnya? Semoga sih memang jadi ya di di waktu dekat ini sih kayaknya sama Mami Titi DJ ya, insyaallah. Wow, kayak wow, aku karena kan selama ini emang sekali juga kan. Terus sama Mami DJ tuh kayak wow. Gitu. Jadi dia kan bikin video masker gitu kan. Jadi dia bikin videonya tuh di TikTok. Terus pakai lagu Lati. Nah, itu langsung aku repost kan, terus aku tag Mami Titi. Ya kan aku enggak nyangka ya sampai Diva Indonesia pun pakai lagu Lati gitu. Terus aku repost sama dia dibales DM-ku gitu. "Hai Sarah, aku ngefans banget." "Hah? Seorang Mami Titi ngefans sama aku?" Terus kayak kaget gitu kan, terus aku kan nge-follow Mami Titi, langsung di-follow back gitu, terus dia nge-DM kayak gitu, langsung, "Hah, serius nih, nge-fans sama aku?" Terus, jadi waktu aku di kompetisi itu kan sempat Mami Titi jadi juri tamu kan, nah, dia nge-DM aku gini, "Kamu masih ingat nggak waktu dulu aku jadi juri tamu di acara kompetisi itu?" Hah, aku mikir, "Hah, Mami Titi yang ngingetin aku dong, bukan aku yang ngingetin gitu." Wow. seru banget sih, seru. Jadi setelah seneng itu gitu. Seriusin dia mau bikin project gitu ya? Iya, gitu. Mungkin kita tinggal tunggu aja proyeknya sama Tante DJ. Iya, semoga jadi ya Allah.